Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semua. Kita sekarang lagi sudah di luar, di hotel, lagi jalan-jalan. Kita mau ke kebun raya. Kita sekarang udah masuk ke dalam kebun raya. Ini pertama kali kebun raya, teman-teman. Dari dulu pingin banget, kita sering ke Bogor, tapi impian tuh belum kesampaian ke kebun raya. Sekarang alhamdulillah kita jalan-jalan ke kebun raya. Nih, orang udah ramai. Sekarang mau nyewa sepeda. Kebun Raya Bogor. Sekarang kita mau penyewaan sepeda, teman-teman. Teman-teman, kita udah di dalam. Ini ada pisang kipas, teman-teman. Waktu ingat saya waktu kecil ya. Ada mitos apa benar atau enggak ya, teman-teman. Aku juga kurang tahu. Ini kalau pisang kipas berbuah itu tandanya mau kiamat. Apakah benar? Apakah pisang kipas ini tidak pernah berbuah, teman-teman? Komen ya kalau yang tahu. Dan saya sampai usia 54 tahun belum pernah lihat pisang kipas ini berbuah, teman-teman. Sekarang Mama Abi lagi ngejemput Agungnya ke depan. Kebun Raya Bogor, Jalan Astrid. Ini kalau di tempat saya di Medan banyak sekali, teman-teman. Dulu ini tumbuh liar banget bunga ini. Tapi sekarang ya jarang kelihatan sekarang bunga seperti ini. Ini penunjuk jalan, ada Teratai Raksasa, Taman Akuistik, Taman Meksiko, Bunga Bangkai, Rolling Stone. Nanti coba kita lihat sama-sama, teman-teman. Ya Allah, ini bunga waktu saya kecil. Sekarang mah udah nggak kelihatan. Nih ada bunganya sekarang. Ini warnanya merah cabai, teman-teman. Kelihatan di sini kayak pink ya, aslinya merah cabai. Masya Allah, ya Allah, nih kangen. Abi lari dari lagi lari-lari. Ini juga, teman-teman, tanaman dulu waktu saya kecil ada nih. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Belum pernah lihat lagi selain di sini. Ini warna bunganya. Kelihatan nggak ya? Ini juga ada pohon. Kalau kata saya pohon nona ya. Kalau kata orang sekarang srikaya. Ya Allah, sini tanaman-tanaman lama yang sudah enggak ada di masyarakat sekarang ada di sini, teman-teman. Akhirnya kita pesan mobil car. Apa nama ini, Bi? Go-car. Mobil golf. Nih. Kita jalan ke dalam. Teman-teman, luas banget. Seperti jalan di kampung, banyak pohon-pohonan. Coba. Jadi akhirnya sini kita lihat. Papa Abi nyewa ini berapa mobil? 2,5. Oh, 250. Harus sepuasnya berapa lama? 1 jam. Oh, sama 1 jam. Habis
sepeda elektrik itu berapa itu? 40. Ini pohonnya besar teman-teman. Ini metik ini. Tuh, ada sewaan sepeda, sepeda listrik di sini. Tapi kalau teman-teman kalau kesini harus di pintu satu ya, jadi nyewa ininya lebih gampang. Di pintu satu semua. Pintu satu di penyewaan tuh dari apa aja? Segala macem. Yuh, besar banget nih pohon-pohonnya. Ini juga ada yang tumbang teman-teman. Tapi bobo ya. Ini selalu tenang naik mobil sendiri. Abi juga tadi bahagia banget dia. Langsung lari, ngejar papahnya bawa ini nih, bawa go-kart. Keseling sih. Ada sungai juga. Pohon kapas ya. Mungkin udah bertahun-tahun teman-teman tuh sampai kapas-kapas. Ah, pohon randu. Timbul lagi mengembang kalau kasih nggak bisa mengembang. Lihat tuh air mancurnya. Ini bunga teratainya teman-teman, tapi nggak ada bunganya. Ada yang kecil-kecil. Kecil-kecil bunganya. Taman-taman. Bunga bangkai. Tinggi-tinggi teman-teman, pohon pakisnya. Ini di dalam ada bangunan juga teman-teman. Ini pengen lihat bunga bangkai tapi nggak ketemu ya. Abi penasaran guys, pingin pegang setir dia dari tadi manyun terus. Tempat penyewaannya. Sekarang kita udah selesai mau pulang. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Olive Store. Nih, kalau mau jual oleh-oleh juga, mau beli oleh-oleh ada. Ini ada nih bunga janda bolong. Sekarang kita mau jalan keluar. Udah ada penunjuk jalan keluar. Masuk sini. Ya, alhamdulillah. Oh, nekanya kalau motor ke sini semua kan ya parkirnya. Soalnya dari tempat tadi mah nggak ada tempat parkir motor kan ya?